Halo guys, kembali bersama saya di Gosip Panas. Susulan insiden yang berlaku kepada pelakon fase sanda aktor berpengalaman Datuk Fizz Virus menasihati rakan pelakon lain agar tidak berlebih-lebihan ketika menjayakan sesebuah babak. Memahami situasi yang berlaku, Fizz berkata ada pelbagai cara lain yang boleh digunakan bagi mengelakkan berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Bagi saya, sewaktu berlaku ini karena beringat, tak perlu nak beria-ia sangat memang boleh untuk melakukan babak sedemikian, tapi biarlah ada persediaan sebab ad ada asas lakunan. Siapa faham keadaan ini tak boleh nak elak, tapi kita boleh rancang tak perlu nak nampak terlalu realistik, misalnya agenda baling sipak, Keter, keterpanjang ada cara yang betul. Jangan terlalu overacting sebab ia melibatkan orang lain juga. Kena ingat kalau ada duit boleh dapatkan rawatan. Tapi kalau ini terjadi kepada pelakon yang tidak berkemampuan macam mana katanya kepada MH. Tambah vis lagi setiap penggiat seni seharusnya berhati-hati dalam dalam melakukan aksi berisiko. Karena terdapat syarikat produksi yang tidak menyediakan pel pelan perlindungan. Kerja sebagai seni ini boleh terdedah kepada bahaya sebab kita ini kerja sendiri. Jadi sepatutnya kena ada pelan perlindungan yang sebelum ini saya dengar ada ura-ura pihak berkaitan nak laksanakan tapi sehingga sekarang tiada kabar berita. Kenapa saya tekankan benda ini di laman sosial karena tidak mahu insiden yang lebih teruk berlaku membabitkan lelaki. Selama saya berkecimpung dalam industri, saya difahamkan anak seni tiada insurans disediakan. Kecuali kalau film mungkin ada disediakan insurance, kalau untuk terbitan drama saya rasa tiada, mati katak saja lah katanya lagi. Terdahulu Fasa mengalami kecederaan di bahagian mata kirinya akibat terjatuh ketika menjalani penggambaran sebuah drama di Johor Baru, Johor pada Rabu. Tulang mata kirinya difahamkan patah selain bebola mata bengkak selepas terhentak di bucu katil yang tajam ketika menjayakan sebuah babak.